Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para penggemar sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih. Berjumpa kembali bersama Mimin ya, yang seperti biasa akan mengulas dan memprediksi alur cerita dari sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih, yang tentunya akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita saksikan. Dimana kali ini Novia sudah menemukan kebahagiaannya yang sesungguhnya ya guys. Setelah resmi bercerai dari Hakim, Novia terlihat lebih ceria, apalagi kali ini Novia yang semakin sukses dengan karirnya saat ini. Novia yang mulai bekerja di VSTP dan itu adalah awal kesuksesannya, dimana Novia akan menjadi wanita karir yang sangat sukses. Terlebih lagi Jepri yang akan selalu ada untuk mendukung Novia ya guys. Apalagi Jepri pun akan mulai memperjuangkan cintanya untuk Novia setelah Novia resmi menyandang status barunya saat ini. Tapi berbanding terbalik dengan Hakim dan juga Tami, Hakim yang karirnya semakin memburuk, besar kemungkinan Hakim pun akan diberhentikan dari pekerjaannya ya guys. Meskipun sepertinya Hakim akan berhasil mendapatkan kebahagiaan dengan mendapatkan Tami, tapi dari segi kesuksesan Hakim akan mulai terpuruk dan sepertinya dari situ Hakim akan mulai merasa ada penyesalan karena sudah menyia-nyiakan Novia. Wah guys, pastinya di episode yang akan datang pun akan semakin seru dan pastinya semakin membuat kita penasaran lagi untuk menantikan kelanjutannya. Tapi jangan lupa bagi kalian yang baru bergabung, silahkan untuk meninggalkan jejak kalian dengan cara menekan tombol subscribe dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.